Mari sekalian kita membuat Vitaminda menggunakan aplikasi Xmind. Aplikasi Xmind lewat Android bisa diambil lewat Play Store. Di sini ada Xmind, kita klik, kita buka aplikasinya. Kemudian kita tekan tombol plus di pojok kanan bawah. Kita pilih create new map. Ini sekarang kita merancang. Pertama-tama kita tentukan topik utama atau judulnya, kita klik, kita edit. Misalkan kita membuat Vitaminda dengan judul liburan keluarga. Kita klik di luar. Dan ini kita buat cabang. Cabangnya kita memilih, sebelum kita buat cabang maka kita atur modelnya, yaitu kita memilih ada menu di pojok kanan atas nomor 3 dari kanan, kita klik, kita pilih struktur. Nah di sini ada macam-macam struktur, di sini kita pilih yang nomor 2 dari kiri atas. Kemudian kita kembali dan kita klik liburan keluarga. Di sini perlu ada border, kalau ingin border jadi kita kembali ke pojok kanan atas menu nomor 3 dari kanan. Kita pilih topic shape, misalkan kita pilih seperti ini, kemudian tinggal klik. Kita buat ukuran bordernya supaya kelihatan garisnya, kita 1, 2 kelihatan ini garisnya. Dan kita kembali, kemudian kita membuat cabang, klik liburan keluarga. Cabangnya kita tekan menu pojok kanan bawah, klik. Nah di sini kita buat cabang utamanya, kita edit, hapus dulu, misalkan tujuan, ya. Kemudian kita buat cabang berikutnya, sama klik menu di pojok kanan bawah, misalkan kita hapus, kita ganti persiapan, ya klik di luar. Kemudian kita buat cabang yang sebelah kiri, klik liburan keluarga. Kita buat cabang lagi seperti ini, pilih pojok kiri bawah, ya misalkan di sini kita ketikkan aktivitas, ya klik di luar. Kita klik liburan keluarga lagi, kita buat cabang yang terakhir, klik pojok kiri bawah. Kita pilih misalkan peserta yang diajak, peserta. Kita sudah buat judul liburan keluarga, kemudian cabang utamanya ada tujuan, ada persiapan, ada peserta, ada aktivitas. Nah, kalau kita mau mengembangkan cabang selanjutnya, maka kita klik misalkan tujuan, kita buat cabang untuk tujuan. Kalian bisa pilih menu di pojok kiri bawah untuk membuat cabang. Nah, seperti ini, misalkan kita buat tujuannya pantai. Klik keluar, pilih lagi tujuan, kita buat cabang berikutnya. Klik menu di pojok kiri bawah, misalkan waterpark. Ya, misalkan persiapannya apa? Misalkan kita buat cabang lagi di pojok kiri bawah, kita tekan. Misalkan kita makanan. Makanan, persiapan lagi, pojok kiri bawah, klik. Bola, kita mau bola nanti. Persiapan, misalkan sandal, persiapan, kita cek lagi ini, misalkan topi, khawatir kepanasan. Kemudian misalkan kita pilih lagi tikar, misalkan ya kita buat cabang-cabang berikutnya, ya. Oke, kemudian kita membuat cabang untuk peserta, siapa satu yang diajak, klik peserta, pilih menu di pojok kiri bawah lagi, kita buat cabang. Misalkan ayah, kemudian kita buat cabang lagi, klik pojok kiri bawah, ibu, peserta lagi, kita buat cabang lagi yang diajak, adik. Misalkan lagi, peserta lagi, pojok kiri bawah, tekan, pilih kakak. Oke, cukup. Aktivitas apa yang kita lakukan di sana, misalkan kita buat cabang aktivitas main bola. Karena tadi kita mempersiapkan bola,
Udah aktivitasnya lagi. Pojok kiri bawah tekan renang. Renang. Kemudian aktivitas lagi, misalkan kita makan-makan, kita bercabang makan-makan. Makan, makan. Ya. Oke, dan seterusnya bisa dikembangkan sendiri. Baik, untuk ini kita memerlukan perbaikan untuk cabang-cabang ini supaya kelihatan bagus. Maka di sini sebetulnya ada kotak, misalkan kita buat pantai ada kotaknya. Maka kita menunjukkan bordernya namanya. Kita pilih menunya di pojok kanan bawah, urutan nomor 3 dari kanan. Yang pojok kanan atas urutan nomor 3 dari kanan. Kemudian di sini muncul, kita pilih topic shape, bentuknya topic. Kita buat lingkaran di sini. Nah, muncul waterpark sama, kita buat lingkaran. Semuanya kita buat lingkaran. Iya. Tinggalnya sebelah kiri. Untuk ayah kita lingkaran. Oke, semuanya lingkaran. Oke, baik. Untuk pemanis, maka kita beri warna di dalamnya. Liburan keluarga, kita beri warna, kita klik di dalamnya. Kemudian tetap kita milih menu di pojok kanan atas, urutan nomor 3 dari kanan. Kita pilih fill color. Nah, misalkan kita beri warna ini. Misalkan kita beri warna ini. Tidak sudah masuk. Untuk cabang utamanya, aktivitas, peserta, dan sebagainya. Nanti kalian bisa lanjutkan. Jadi, misalkan saya berikan aktivitas, warnanya biru misalkan. Nah, seperti ini. Dan seterusnya, misalkan untuk yang cabang makanan, kita beri warna apa misalkan? Kita berikan warna ini misalkan. Nah, nanti kalian bisa mengembangkan sendiri. Maka jadilah Petaminda menggunakan aplikasi. Tolong nanti sebelum dikumpulkan, di atas kalian berikan nama kelas masing-masing. Nah, kalau sudah seperti ini, tinggal perbaikannya. Cara pengaturan lebih lanjut kalian bisa mempelajari dengan memilih menu-menu yang ada. Bagaimana selesainya pekerjaan ini? Ini saya anggap sudah selesai. Maka dengan kita keluar dari aplikasi ini, berarti kita sudah bisa otomatis akan dimasukkan. Ini sudah jadi di sini. Ini nanti kalian bisa meng-share yang kalian buat ini. Misalkan kita klik titik 3, maaf ini. Caranya kita tekan titik 3, kemudian kita share. Ini bisa di-share ke Drive, bisa ke WA, bisa. Nanti kalau seandainya kalian belum punya kelas di Classroom, bisa sementara dipindah di Drive atau di WA, kemudian baru kamu kirim ke tugas kalian nanti kalau ada tugas pembuatan ini. Misalkan saya kirim ke WA. Nah, di sini kita pilih ke tempat siapa yang kita kirimkan. Nah, misalkan kita pilih ke sini. Nah, ini. Nah, di sini kita kirim. Nah, nanti kalau sudah ada, berarti nanti di sini kita bisa kirim ke tugas di Classroom. Begitu. Nah, ini anak-anak. Saya kira ini sudah selesai. Silakan nanti bekerja dan mengerjakan tugas apabila ada tugas.